Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Kisah yang bakal aku ceritakan ini sebenarnya dapat tentangan daripada keluarga aku dan juga tidak diketahui oleh keluarga tuan punya badan kisah ni. Kenapa dapat tentangan daripada keluarga aku? Sebab yang pertama, benda yang mengganggu sejak berkurun lamanya, alhamdulillah, sudah dapat dirawat. Sebab yang kedua, maruah kalau diketahui umum siapa individu yang terlibat ni, maka secara tidak langsung malulah individu ni kan. Dan sebab yang ketiga, keluarga aku dan keluarga individu terlibat ni tahu benda tu tak jauh pun masih lagi berdekatan. Jadi khawatir mengundang semula tanpa tidak disengajakan. Maka penyelesaiannya adalah, yang pertama, secara keseluruhan 100% kisah ni aku terpaksa rombak sedikit demi menjaga hati keluarga aku dan juga hati keluarga tuan punya badan ni. Takkanlah aku nak follow kehendak kalian semua mendengarkan sampai aku terpaksa menepikan amanah dan juga nama baik individu yang terlibat. Agak-agak lah kan. Yang kedua, okey, baik, yang kedua, aku terpaksa ubah lokasi aku untuk aku mulakan kisah ni. Sebab studio aku ni di rumah aku sendiri, ada anak-anak, ada isteri. Jadi demi mengelakkan sesuatu yang tak diingini berlaku, maka aku ubah lokasi aku sekarang ni kepada lokasi yang jauh daripada rumah aku. Sebentar. Bismillahirrahmanirrahim. Tanpa membuang masa, kita memulakan kisah seram Alam Jin. Kisah benar. Suzana, kau tidak diundang. Keluarga Suzana dan keluarga aku memang cukup-cukup rapat. Boleh dikatakan tak ada rahsia di antara kami dua keluarga ni. Apa kesedihan dan kegembiraan yang dialami dirasai oleh keluarga Suzana turut dialami dan dirasai oleh keluarga aku juga. Arwah ayah Suzana dan juga arwah ayahku bukanlah seorang ayah yang biasa-biasa. Bermaksud macam ni, mereka kedua-dua ni mempunyai ilmu dalam perubatan Islam. Orang zaman-zaman dahulu lah, lebih kurang dia ada ilmu yang boleh merubat orang yang tengah sakit, lebih kurang membuang saka-saka. Tapi sebelum arwah ayah Suzana ni meninggal, semua benda-benda yang tersimpan maupun barang-barang dan juga ilmu perubatan Islam ni semuanya sudah dileraikan. Bermaksud apa? Tidak diturunkan sama sekali kepada anak-anaknya ataupun cucu-cucunya. Tak ada kaitan rapat. Meninggal arwah ayahnya, habis macam tu je. So kelebihan tu tak ada diturunkan kepada anak-anak dia. Kosong dan kosong. Selesai background berkaitan dengan keluarga Suzana. Sekarang ni aku terangkan pula pada kalian bagaimana ciri-ciri dan watak Suzana ni. Suzana ni orangnya memang jaga solat.
budi pereketi, budi bahasa pun baik, molek je. Wanita ayu orang panggil lah kan. Bila dah dewasa, dikurniakan dengan pasangan suami yang baik juga, ya, yang soleh. Tak lama kemudian dikurniakan pula dengan dua orang anak. Ya, so, yang pertama tu, yang sulung tu, seorang anak perempuan. Kemudian selama beberapa tahun dikurniakan pula anak lelaki. Ya, dua orang dia anak dia. Anak lelaki Suzana ni nampak kanak-kanak riang macam biasalah. Tetapi selang beberapa tahun kemudian, kita nampak dia ni hyperaktif tau. Dia punya perilaku dia pun aktif lah, sangat aktif, dan juga suka berbicara sorang-sorang, bermain sorang-sorang. Mungkin kita fikirkan kanak-kanak, tak apalah, dalam proses nak belajar, dalam semakin meningkat usia, jadi kita biarkan. Akan tetapi bila mana dalam satu ketika tu dekat rumah Suzana, bila malam tau, anak lelaki dia ni tiba-tiba dia rasakan macam ada something dalam rumah tu, bermaksud macam ni, bermain yang bukan-bukan. Sebagai contoh, pinggan pecah, cawan pecah. Ada ketika ni juga TV pun rosak dibuatnya, kipas hilang pun rosak dibuatnya. Akan tetapi bukan berlaku pada anak dia je. Yang kedua ni yang membuatkan keraguan kepada Suzana dan juga suami dia adalah kadang-kadang Suzana dapat mendengar suara mendengus seorang lelaki, bukan suami dia. Aku cuba suarakan balik bagaimana bunyi yang digambarkan. Seperti ni ya. Ha, macam tu. Lebih kurang macam tu apa yang digambarkan kepada aku. Bunyi tu Suzana dapat dengar daripada dalam rumah dia. Bila dicari, tak jumpa. Bukan suami yang tengah tidur. Tak, bukan. Bukan suami dia. Tapi bunyi yang lain berada di dalam rumahnya, seakan-akan bunyi yang macam tu. Kadang-kadang juga Suzana nampak macam ada kelibat yang berjalan di dalam rumah dia. Bunyi tapak kaki. Bunyi kadang-kadang ada orang tengah bersembang tapi sayu-sayu. Okay, anak dia satu isu. Satu isu yang lain. Benda bunyi dan juga kelibat tu pun adalah satu isu yang lain yang lebih mencurigakan. Ini dah tak boleh dibawa main-main. Kena diselidik, kena diselesaikan juga. Ini yang dikatakan, digambarkan luahan hati Suzana kepada keluarga kami. Jadi benda ni dah berlarutan bertahun-tahun tau, bukan berbulan-bulan. Takkan nak dibiarkan macam tu. Jadi aku pun mencadangkan kepada keluarga Suzana ni, kepada dia, aku cakap, apa kata kalau kita cuba ikhtiarkan dengan Darul Syifa. Sebab di belakang rumahku sekarang ni, di belakang rumahku, kariah aku juga, ada seorang ustaz yang nama dia Tuan Haji. Ya, jadi aku syorkan kepada keluarga Suzana dan juga Suzana juga kepada keluarga aku juga, kami bersepakat untuk cari satu tarikh yang sesuai supaya Suzana ni daripada Kelang ni dapat hadir ke Perak berdekatan ke rumahku. Kita cubalah merubat, investigate lebih mendalam kepada perkara-perkara yang mungkin kita tak tahu. Dipendekkan ceritanya, sampailah ke tarikh hari yang dimaksudkan. Malam tu aku, keluarga aku, keluarga Suzana, Suzana, suami Suzana, anak perempuan dia yang sulung ni, dan juga anak bongsu dia yang lelaki ni. Tapi kalian semua yang aku hormati, ada sesuatu yang mengejutkan kami semua pada waktu ketika tu. Bukan aku je, seisi keluarga aku dan juga keluarga Suzana termasuk Tuan Haji pun semua terkejut pada waktu ketika tu. Sebab ada situasi yang spin off, iaitu apa? Bukan anak dia yang bukan anak dia yang bertindak balas, tetapi kalian semua, Suzana. Suzana yang mula menunjukkan riak balas, gerak badan, liak lintuk badan, tutur kata yang bukan-bukan pada waktu ketika tu. Ya, Masya Allah, bukan anak dia, Suzana. Suzana rupanya. Ya, Masya Allah, mula dia badan macam ni, mata dia bulat, tangan dia tak boleh duduk diam, kaki tak boleh duduk diam. Mulalah dia berkata-kata dengan suara yang bukan-bukan. Hei Allah, kami tak sangka
Kami tak sangka, baik aku, keluarga semua tak sangka apa yang berlaku ni. Kami ingatkan anak dia, tapi dia sebenarnya yang bertindak balas terhadap bacaan ru'yah pada malam tu. Sepanjang proses pada malam tu, sebenarnya kami menemui jalan yang betul. Ya, menemui jalan yang betul. Hanya apa yang kami cuma dapat tahu, dapat rungkaikan, dapat korek adalah bukan anak dia, tetapi Suzana. Itu dia yang kami dapat bocorkan rahsia pada waktu ketika tu. Tapi nak selesaikan masalah memang tak dapat. Malam tu memang menuju jalan yang betul. Itu saja. Ni bukan dalam macam dalam filem. Bukan macam dalam filem. Bila mana kita buat satu proses pemulihan, sekejap je malam tu juga selesai. Ya, dengan upacara tu, dengan dialog yang macam tu, tiba-tiba selesai. Tak, dia bukan macam tu. Untuk proses baca ru'yah, dia bukan macam tu. Dengan kerasukan lagi-lagi yang dah duduk lama dalam badan. Allahu Akbar. Nah, macam itulah. Jadi bila dah selesai malam tu, bagi dia minum apa semua, ya, tenangkan hati dia, kuatkan balik semangat dia. Jadi kami pulang. Untuk ru'yah ni, dia kena berulang-ulang. Ini memang selalu dan sering sangat berlaku. Kalau kita nak mengubat, kita kena istiqomah, kita kena tawakal, kena berusaha. Lagi-lagi yang dah duduk dalam badan yang sangat lama, berulang-ulang mengubat macam tu. Tapi kalian semua, selepas pada malam tu, kami dah kacau sebenarnya yang benda dalam badan Suzana ni. Selepas daripada kejadian ru'yah tu, bila kami dapat korek dan bocorkan rahsia yang jin dalam badan Suzana ni, tiba-tiba keadaan mula dah berubah. Suzana dah tak macam dulu, sebab dia sering ketakutan dan dia sering meracau sendirian di dalam rumah. Sebagai contoh, pada satu ketika tu tengah tengok cerita munafik tengah cerita munafik, tiba-tiba dekat wayang tu, kalau kalian perasan lah, ada satu babak petikan. Ustaz tu dia tengah baca sedikit petikan daripada ayat ru'yah. Masa tu Suzana tengah tengok wayang, tiba-tiba dia menggigil lah. Dia menggigil macam tu. Masa ni suami kata, suami tepuk Suzana. Suami tepuk Suzana, dia kata, sabar, jangan dulu, jangan mula dulu, jom kita keluar. Keluar daripada panggung wayang, kemudian beransur pulang. Nampak tak betapa stres jin dalam badan yang suka tak gemar dengan baca-bacaan surah-surah Al-Quran ni. Ada ketika lah, ya, ada ketika dalam grup, ya, keluarga Suzana ni, macam aku cakap lah sebelum ni, keluarga Suzana dan keluarga aku memang cukup rapat. Kami memang cukup rapat. Kami memang ada satu grup WhatsApp tau. Dekat dalam WhatsApp tu lah kami bergaul, kami bermesra, bertukar-tukar cerita, ya, bersenda gurau, macam tu. Pada satu keadaan, satu ketika, tengah kami bersembang di antara dua keluarga ni, tiba-tiba Suzana masuk sama dia tengah typing dan juga dia buat voicemail. Kalian nak tahu apa voicemail dia? Voicemail dia tu dia minta tolong. Dia minta tolong merembang aku. Astaghfirullahaladzim. Dia minta tolong. Voicemail tu dia minta tolong. Dia kata, tolong, tolong, katanya. Sambil-sambil tu, dah kita tolong tu, dia campurkan lagi, dia sambungkan lagi dengan pertolongan, ayat yang keluar pada mulut dia tu, pertolongan tu, dia gabungkan tu dengan bunyi nilaian. Sebagai contoh, macam tu. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam masa yang sama juga, tolong tu tak ada, mengilai pula. Dia mengilai, mengkekik-kekik. Kita tak dapat nampak benda tu, ya. Kita berada di dalam alam yang berbeza. Jadi pada waktu ketika ni, hanya pada Allah Subhanahu Wa Taala je kita dapat berserah, kita berdoa, bertawakal, minta perlindungan. Ya, aku sebenarnya ada rakaman tau. Ada rakaman. Aku ada simpan lagi dia punya voice dia. Aku ada korek balik. Aku dia tengok balik dekat dalam file folder, apa semua aku korek balik. Jumpa audio tu. Ada lagi audio, 3 audio pada waktu ketika dia minta pertolongan, dia mengikik mengilai tu. Ada lagi audio dia. Kalian nak dengar ke? Kalian nak dengar ke? Dan ada satu ketika, kalau kalian perasan, dulu pernah ada satu video viral dalam Facebook. Dan Facebook dia ada satu video tu macam perempuan, aku dah cakap malas nak cakap lah. Ya, okay, macam ni lah. Dia macam ada hantu perempuan. Hantu perempuan tu dia berlatar belakangkan flat. Dia dekat flat, dekat tembok tu dia mengintai. Dia mengintai.
Hantu perempuan tu mengintai. Okay, pada waktu ketika video tu viral, keluar lagi dalam WhatsApp kami ni, dalam grup WhatsApp, si Zurana ni bagi tahu, dia kata, hantu ni nak berkawan dengan dia. Astaghfirullahalazim. So kami tanya, apa ni Zurana? Hantu mana? Ini video ni. Dia bagilah video tu. Dan video tu aku perasan memang dah viral dah dalam Facebook sebelum ni. Rupanya flat tu, blok flat tu adalah berdekatan dengan blok flat dia. Jadi benda tu sebenarnya berdekatan dengan rumah dia juga. Kadang-kadang meninggal menyapa dia, kata dia, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian datanglah pada hari yang dimaksudkan, susulan kepada dalam sesi rukyah yang berikutnya. Pada mulanya, masa kami nak bawa Suzana ni nak kusurah ni, kami tak cakap dengan dia. Kami kata jomlah pergi surah mengubat, sebab kami tahu cerdiknya, cerdik pionya benda dalam badan dia tu. Jadi kami cakap Suzana, jom kita keluar makan. Kami satu keluarga macam biasa, jom kita keluar makan, kita keluar makan dekat luar, kita riadah, kita seronok-seronok, happy-happy kat luar. So Suzana ni pun setujulah. Bila dalam keadaan perjalanan, ya, perjalanan nak keluar pergi makan tu, kami melencong ke jalan nak pergi ke surau. Tak masuk surau lagi, cuma melencong je jalan nak pergi ke surau. Masa ni benda dalam Suzana tu mula kontrol Suzana, dan dia kata dekat kami semua, "Woi, kau nak ajak aku pergi mana?" Dia pujuk, kita tarik dia, akhirnya dapatlah masuk ke surau. Jenuh jugalah. Okey, dalam surau tu macam biasa, kan? Macam biasa dengan ustaz ni pun rukyah lagi, buat bacaan rukyah apa semua. Kemudian successfully tau. Ha, dia tak menemui jalan buntu, sebab ada perkara yang menarik yang kami dapat korek, kami dapat kupaskan, kupilkan, bawa keluar benda-benda yang bermanfaat, data-data, maklumat, info yang kami perlukan. Apakah dia? Yang pertama, siapa jin ni? Jin yang masuk dalam padan Suzana ni adalah betina berwatakkan perempuan tua. Yang kedua, di mana dia tinggal? Dia tinggal kat mana tau dalam badan Suzana ni? Dia tinggal dalam rahim Suzana. Dalam rahim. Yang ketiga, mengapa Suzana? Sebab dia suka sangat. Dia suka sangat-sangat pada Suzana. Okay, yang keempat, yang paling klimaks, yang keempat yang paling penting adalah daripada mana asal-usulnya jin ni sebelum dia hadir menyinggah bertinggi di dalam rahim Suzana. So daripada mana? Sebenarnya jin ni hadir daripada kelongsang permata putih. Kelongsang permata putih. Apakah kelongsang? Dari mana kelongsang ni datang? Kelongsang ni, kalau nak cerita, aku kena flashback balik. Kena flashback balik daripada zaman arwah ayah Suzana. Okay, arwah ayah Suzana ni, macam yang kita tahu, macam yang aku ceritakan sebelum ni, arwah ayah dia ni adalah seorang yang berbakat di dalam perubatan Islam, dalam ilmu-ilmu semua ni lah. Satu hari, arwah ayah Suzana ni, cerita ni diceritakan oleh mak dia tau. Mak Suzana ni kata dia, dulu arwah ayah Suzana ni masa nak naik kereta pada waktu malam, masa nak naik kereta, nak buka pintu, arwah ayah dia ni sedar tiba-tiba dekat belakang ni, dekat belakang, dekat tempat kursi belakang dia ni, tiba-tiba ada kelongsang permata putih yang tak tahu datang daripada mana. Tiba-tiba dia ada dekat belakang kereta. Tiba-tiba, apa benda tu? Tak tahu sama ada arwah ayah dia tahu ke tak tahu, sama ada kelongsang tu ada isi ke tidak, wallahualam. Cuma apa yang diceritakan oleh mak Suzana ni, katanya arwah ayah dia ni ambil kelongsang permata putih tu daripada dalam kereta, yang tak tahu daripada mana punca asal dia, masuk ke dalam rumah, letak ke dalam peti besi. Dan juga dulu pada ketika arwah ayah dia meninggal, kemudian Suzana ni masa tu waktu masih kanak-kanak lagi, jadi mak dia pernah nampak Suzana ni bermain dengan kelongsang permata putih. Tu cerita dia. Mak dia pernah nampak, tapi mak dia tak fikirkan lain lah, sebab mak dia fikir hanya kelongsang biasa je lah, tak ada isi apa-apa, tak apa, biarlah main. Kelongsang tu mak Suzana ni ambil di rumah, bagi kepada Ustaz Tuan Haji ni, dia bagi. Jadi Tuan Haji ambil kelongsang permata putih tu, dia letaklah dekat dalam satu bilik simpanan store, bagi rawatan-rawatan rukyah ataupun yang ada barang-barang di sini. Tapi kalian semua, bila barang tu dah diambil, kalian jangan fikirkan, oh dah ambil selesailah, jin tu pun mati habis hilang pergi. Tak,
Tak. Kelongsan tu hanya semata-mata tempat dia, bekas tempat dia pernah tinggal sebelum ni saja. Jadi selepas dia dah dapat tempat tinggal yang baru, kemudian kelongsan permata podi ni, bekas tempat dia tinggal ni tak bernilai bagi dia. Jadi hanya setakat bagi dekat ustaz, ustaz simpan je, itu saja. Tak ada apa-apa efek pun pada jin yang dalam badan Suzana ni. Hai, masalah betul. Masa dalam perubatan Islam yang kedua ni, pada baca ruyanya apa semua ni, kami tak dapat singkirkan jin dalam badan Suzana. Masih tak dapat singkirkan. Cuma yang menariknya, kami dapat info-info empat ni lah. Empat-empat info ni, ini pun dah cukup penting bagi kami. Ini pun dah cukup penting bagi kami. Kemudian kami dapat info Suzana ni dia ada cuba mengubat di tempat tinggal dia di Selangor tu kan. Kemudian dia jumpa dengan ustazah. Ustazah ni pun sama. Kata ustazah ni, sebenarnya yang dah berada dalam badan Suzana ni bukan seekor je. Dah banyak rupanya dalam badan Suzana ni ada beberapa ekor jin. Dia maklumkan pada kami, kata ustazah ni, ustazah ni tak boleh dah nak handle. Dia tak boleh nak kari. Wah, ni masa Suzana dia buat perubatan di Selangor, dia kata ustazah ni yang cuba nak membantu Suzana ni tak boleh. Dia kata minta maaf Suzana, ustazah tak boleh, ustazah tak cukup kuat. Tetapi ustazah dia kenalkan dengan dua individu, pasangan suami isteri yang berkebolehan dalam mengubat penyakit-penyakit yang macam di gangguan-gangguan yang macam ni. Jadi Suzana bagitulah maklumlah kepada kami, katanya ada dua pasangan suami isteri ni nak hadir nak membantu dia, diperkenankan oleh ustazah ni. Kami, baik aku, baik keluarga Suzana ni yang berada di Perak ni, tak boleh hadir pun di sana. Pada waktu ketika tu, tak silap aku, masa tu PKP, tak silap aku, PKP, tahun lepas, masih baru lagi ni. Kami tak boleh nak hadir kat sana. Kata Suzana, pasangan suami isteri ni hadir ke rumah dia pada waktu malam. Pada waktu ketika ada suami Suzana, pasangan suami isteri itu berdua dan anak dia ni yang perempuan dan juga anak bongsu laki dia ni diletakkan sementara dekat jiran sebelah. Jadi yang ada berada di dalam rumah tu adalah empat orang sahaja. Suzana, suami Suzana, pasangan suami isteri ni. Jadi mereka ni pun memulakan proses pemulihan mengubat kepada Suzana ni. Bagaimana mereka buat? Suzana tak menceritakan pula dengan detail. Tapi katanya proses pemulihan tu memakan masa agak berjam-jam juga, sebab yang ada di dalam badan Suzana ni adalah banyak ekor-ekor. Jadi bukan satu ekor yang kita maklum sebelum ni, iaitu betina tua ni, kalau si kelongsan putih, bukan dia. Tapi rupanya dah ada banyak. Mungkin juga dah termasuk dengan jin yang aku masukkan dalam video viral sebelum ni. Mungkin itu pun dah masuk dalam badan Suzana. Allahu Akbar. Dia ada tahu cara dan kaedah yang si Suzana ni pernah menyebut dalam grup, pernah bercerita pada kami. Katanya ada kaedah yang si pasangan suami isteri ni berjaya menyingkirkan jin-jin yang berada dalam badan Suzana ni. Termasuklah jin yang degil, si betina kelongsan putih ni pun berjaya disingkirkan. Ada kaedah dan cara dia. Cuma semasa aku buat rakaman ni, aku tak adalah bagi tahu dekat Suzana. Aku nak buat video ni, aku tak adalah bertanya dengan dia bagaimana dia buat detail tak. Aku tak bagi tahu sebab Suzana ni pun dia tak tahu yang aku tengah buat video ni. Aku tak minta kebenaran dia pun. Itu sebab ada sedikit beberapa detail ataupun maklumat info yang aku spin off supaya tidak terbocor rahsia sebenar siapa individu Suzana ni. Aku kena jaga maruah dia juga. Itu yang berlaku pada 8, 9, 10 yang berjaya menyingkirkan jin-jin ni. Itu yang berlaku pada tahun lepas ya, 8, 9 dan 10. Buat pengetahuan kalian semua ya, bulan 1 tahun ni aku ada jumpa dengan Suzana baru-baru ni. Dalam 2 minggu lepas aku ada jumpa dia di area Selangor. Kami ada jumpa, bersembang. Suzana ada maklumkan kepada aku dan keluarga aku dan juga keluarga dia. Kata dia benda tu ada datang mengganggu dia lagi, yang si kelongsan putih tu. Tapi bukan kontrol badan dia, tidak. Dia tak boleh masuk dalam badan dia, tidak boleh. Dia tak boleh masuk. Dia kacau macam ni. Masa tu Suzana tengah tidur ni, tiba-tiba dia mimpi
ada macam tangan. Ya, tangan yang menembusi katil dia daripada arah belakang, menembusi katil dia daripada arah belakang. Kemudian tangan tu, tangan tu panjang tau, jari dia pun panjang, kemudian ada kuku panjang, peluk erat, peluk, peluk sekuat-kuatnya si Suzana ni, sampai si Suzana ni tak boleh nak bernafas, tak boleh nak bergerak. Macam orang kenimpit, ah, macam tu, macam orang kenimpit, tapi bukan impit, dipeluk. Masa kena peluk ni, yang dia boleh buat adalah sambil dia nak melepaskan genggaman tu, pelutan erat tu, ya, pelukan erat tu, apa yang dia boleh buat adalah dia dapat membaca surah-surah Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa. Dia dapat melepaskan dia punya genggaman tu sambil dia membaca surah-surah Al-Quran. Itu kemajuan yang dia dapat. Cuma apa? Membezakannya adalah kita nampak cerita ni, benda tu boleh datang balik, tetapi benda tu tak boleh masuk lagi badan Suzana. Dia boleh cuba kontrol dari luar, dia cuma nak mengganggu, tapi boleh ganggu dari luar dia, dia tak boleh masuk dalam badan Suzana dah. Jadi kalian semua, adakah kalian semua pernah mengalami situasi macam Suzana ni? Sebelum aku tutup kisah ni, kalian ingat tak aku ada bagi tahu kat kalian semua, aku ada audio voice rakaman Suzana yang merayu dan juga meminta pertolongan, dan juga Suzana tengah mengilai mengikik-ngikik tu. Bagi kalian semua yang mengikuti aku, maka aku dedahkan 2 saat je. Tapi kalau kemudian-kemudian hari, sekiranya pendedahan ni membawa lebih kepada keburukan terhadap mereka dan juga keluarga aku sendiri, maka aku terpaksa cut off, buang audio ni. Setiap apa yang dibualkan oleh kita semua sebagai contoh seperti aku sekarang ni, makhluk-makhluk jin secara umumnya, majoriti masyarakat Melayu yang menggelarkan jin ni adalah hantu, secara tidak langsung ada berhampiran dengan aku sekarang ni, tidak terkecuali di sekeliling kalian yang mendengarkan juga. Hati-hati ya, hati-hati. Maka wajarlah kita dindingkan diri kita, kuatkan iman kita dengan bacaan-bacaan surah-surah Al-Quran, insyaAllah. Terima kasih kerana sudi hadir, dan aku mohon jasa baik kalian semua, mohonlah ringan-ringankan jari-jemari kalian ni untuk tekankan button subscribe, like dan on notification, supaya kalian dapat mengikuti kisah-kisah seram yang lainnya. InsyaAllah kita akan bersua lagi dengan topik bicara kisah seram dalam kisah seram alam jin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'u wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidu adh-dhalimina illa khasaran.